Nah, guys. Nah, untuk wingman sudah ada ya ini ya, tuh guys ya. Halo guys, welcome back my YouTube channel guys. Kembali lagi di channel Happy Permana ya. Oke, jadi gua mau lanjutin video yang sebelumnya ya tentang rank mission rank di game car parking versi 14.8 ya. Nih, gua pakai versi ini ya guys ya. Kita lanjutin untuk misi ranknya guys nih. Untuk misi rank sebelumnya kan gua sampai sini ya. Nih. Sampai sini ya guys ya. Tuh. Sekarang gua mau lanjutin untuk misi apa ya? Mileage. Burnout barter delivery. Oke, ini ya. Gua ini ya gatekeeper ya. Gua ini ya yang gatekeeper dulu aja ya guys ya. Oke, untuk caranya gini guys ya. Teman-teman bisa pilih ke game apa mapnya itu di city ya. Di city guys. Nanti gua bahas satu-satu guys ya. Untuk misinya guys. Ini gua gatekeeper dulu ya, gatekeeper. Di sini gua pakai ini untuk grafiknya. Di sini kita taikin aja guys untuk grafiknya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini taikin aja guys ya. Terus untuk ininya trafiknya kita naikin guys, traffic car density. Oke, jika sudah kita langsung pergi ke sana guys, ke tol ya, bagian tol ya, biar nggak terlalu lama, gua percepat aja guys ya. Oke guys, kita udah sampai sini ya. Nah, di sini guys, teman-teman bisa kerja ya. Nah, kita arahin ke sini. Nah, ada sampai bacaan ini ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa tahan ininya guys, GG-nya, game guardian-nya tahan, terus kita geser ini. Tuh, sampai mentokin aja guys. Mentoknya itu 3600 kalau nggak salah ya. Nah, ini ya. Kita tahan aja, tunggu sampai 1 menit atau 2 menit ya guys ya. Oke, kita percepat aja ya guys ya. Oke guys, jika sudah merasa cukup, teman-teman bisa kembalikan ininya ya. Kita geser lagi ke satu, angka satu ya guys ya. Kita kembalikan ke angka satu guys. Nah, seperti ini, jika sudah kita tahan lagi guys. Nah, agar kembali seperti semula, kita pergi ke menu guys. Kita lihat ya di ranknya guys. Untuk rank gatekeeper. Oke guys, kita langsung aja pergi ke rank ya. Kita pergi ke rank untuk tadi kan gatekeeper ya. Coba kita cek. Nah, ini gatekeepernya ada nih guys ya. Sudah kebaca ya. Tuh, untuk gatekeeper udah ada ya. Nah, ini nih guys. Sudah selesai ya. Sekarang kita untuk off-road ya.
kita selesaikan yang offroad ini, guys. Nih, drive made road offroad. Kita langsung. Oh iya, sebelumnya gini, kalau offroad guys, kita pindahkan dulu guys. Ininya guys, banyak kita pakai ban offroad guys ya, untuk ban offroad ya. Kita pindahkan ke offroad. Oke. Jika sudah, kita langsung pergi ke map offroadnya guys. Yang ini ya. Kita klik aja langsung guys. Kita tunggu guys. Nah, ini udah dalam map guys. Nah, ini udah dalam map ya. Ini udah dalam map. Teman-teman bisa buka GG-nya guys. Terus teman-teman bisa pilih rentang memorinya. Di sini gua pakai kode APP ya. Terus kita langsung aja pergi ke pencarian guys. Pencarian di sini ketika ketik masuk 001 guys, seperti ini guys. Ya. Jika sudah, kita klik pencarian baru. Lalu kita pilih di sini untuk jenis datanya fluid ya, yang ini ya. Kita tunggu aja guys prosesnya. Ini udah kebaca untuk prosesnya ya. Lalu kita pilih edit guys. Sorry, gua salah pencet, cok. Nih, gua pilih edit sini ya. Kita edit langsung guys. Kita edit di sini menjadi 9999. Jadi 9-nya itu 4 kali guys ya. Lalu kita klik ya atau yes. Nah, ini kita biarkan saja untuk prosesnya, kita diamkan sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Kita diamkan saja guys, sambil teman-teman mainkan aja kayak gini itu nggak apa-apa ya. Kita tunggu guys sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Oke guys, jika sudah 2 menit ya guys ya, teman-teman udah ngerasa 2 menit, itu langsung aja buka GG-nya lagi guys. Kita buka lagi GG-nya, lalu kita klik aja yang kembali ini ya guys ya. Kita klik aja kembali. Kita klik ya. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke menu guys. Ke room guys. Kita cek ya untuk di rank-nya guys. Oke, ini udah di room ya. Kita cek. Nah, bisa perhatikannya teman-teman ya di sini ya. Untuk map route-nya udah muncul. Terus ditambah ini guys ya, Route King. Ya. Jadi sekaligus dua munculnya guys ya. Nih, ya. Oke. Kita lanjut ke mileage ya, ke mileage ya, yang ini ya guys ya, wingman. Oke, kita lanjut guys, kita lanjut ke wingman. Caranya gini guys, kita pergi ke highway. Oke guys, kita udah di dalam room highway ya. Untuk room highway di sini teman-teman bisa keluar dulu ya guys ya. Kita masuk di posisi sini ya, posisi penumpang guys, seperti ini ya. Kita buka GG-nya, kita masukin lagi untuk angkanya 0,001. Oke, jika sudah kebaca, teman-teman bisa edit langsung di sini menjadi 999. 9-nya 4 kali ya guys ya. Oke, jika sudah kita klik ya. Sekarang kita tunggu aja guys untuk prosesnya sekitar 2 menitan ya. Kita percepat aja guys ya. Thank you.
Oke guys, jika sudah 2 menit ya teman-teman udah ngerasa 2 menit itu teman-teman bisa buka GG-nya lagi guys. Kita klik aja kembali guys. Kita klik kembali seperti ini. Nanti hasilnya akan menjadi ini ya, Wingman. Ya. Oke. Kita langsung aja kembali ke ini ya. Dan kita lihat hasilnya guys. Nah, untuk Wingman sudah ada ya ini ya, tuh guys ya. Oke, mungkin gitu aja guys. Kita lanjut lagi nanti ya di next video guys ya. Oke. Kita lanjut lagi di next video guys. Sampai ketemu di next video guys. Hello.